Yo guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, sugeng sore, sugeng arep petang. Ning si awan-awan ya. Ya siki acarane lur nge-review mobil Colte tahun 81, tahun 80J, plat Purworejo. Barangnya antik, istimewa, wis pokoke. Pokoknya menis-menis, alah mesinnya aluse kayak banyu-banyu kulkas, apa banyu langit, ya kayak lagunya sama kayak banyu langit, lagunya kepriwe nyorapal. Ya langsung beti deleng mobilnya kayak apa? Yuh lur, lur iki mobilnya Colte tahun 81 ya, ya cete alus banget. Catnya berkualitas ya. Nah, main ya, wis anak bodi kita ya, tapi untuk kit Black Magic ya lur, kit Black Magic go ban, bane kandel ya, ya isi kayak tahu, tahunya tahu bulat digoreng 500-an. Ya cat lumayan tebel tapi bagus. Ini mobil klasik, kelasnya mobil klasik tapi kualitasnya siapik ya, tanpa kamburi wis bokongnya gelur. Mantep banget. Mas Dawir sebagai mekanik berkelas Astra ya, wis kelasnya nangaring Toyota pabrik mobil wis klasik gue, lulusan STM terus kerja nangaring Toyota rong tahun militer di sana ya, akademi militer tapi dari tukang sapu di Papua. Tapi dipecat dengan tidak hormat karena kasus penggorongan. Dan sekarang akhirnya terjun di dunia mekanik perbaikan mobil-mobil murah. Murah itu masih layak dipakai dan berkualitas tinggi. Ini Colte yang warnanya biru-biru dongker. Catnya bagus, mulus, masih impling-impling. Tergolong masih istimewa tampak ini. Dari belakang, ya. Tampak dari belakang sungguh imut-imut, apalagi dari depan. Ini bannya masih kandel-kandel semua. Ya, masih top jos. Pokoknya. Oh. Bentar agak terganggu, ada tukang listrik. Ya ini talangnya juga masih ngelingir semuanya ini ya guys. Ini ya. Kita buka lihat dalamnya. Nah, kita lihat interiornya. Wah, ada tempat makan juga di sini. Nah ini, misalkan kalian mau berpergian jauh ya, bisa membawa ini bekal. Taruh di sini guys. Ikan ya. Cupang bisa taruh di sini kayak ya. Kolam. Ya, ini bisa buat pelihara ikan juga di sini nih guys. Ya, ana tempat minume. Lagi sana rong minggu ki nang kene iki aja diumbel lur. Wis ya. Jerone wah wis kaya Alprat. Weh, joke sarunge anyar. Wis empuk, enak, nikmat ya. Dah, payone ana jendelane. Malah. Ya nek misale lunga-lunga, ora bali ngarep rong minggu telung minggu bisa nggo memek klambi. Guys, kene langsung nggo jemur klambi, menjemur pakaian bisa di sini, guys. Ya. Wis. Pokoke top banget lantene. Iki ember lantene isi komplit. Sing ngisi atos. Turung prepel turung ledo. Tuh. Wis. Pokoknya buri dewe kayak na meja nih kayak meja makan kena disugi kulkas cilik. Ya pokoknya ya jol tidak ngarepe kayak apa ngarepe kayak tayo. Masya Allah, subhanallah, kayak melebu mobil Alphard tapi kayak joke mendut-mendut empuk banget. Wis. Ya.
top banget. Dinampak Kang Arep ya. Kang Arep, wah. Kayak Alphard. Mesinnya alusnya kayak banyu. Alusnya kayak banyu, anyesnya kayak kulkas ya. Langsung dijajal bae mesinnya. Ngasih ora krungu mbok lur, suara mesinnya kayak ngapa? Saking alusnya. Halus banget, masya Allah, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya mantap. Ya, regane murah, Dur. Mobil klasik, suarane yakin ngasih suara mesin ora krungu. Top banget mesinnya, jarak jauh, luar kota, luar dalam, provinsi, meng luar negeri siap. Pokoknya murah regane mung 20 juta, 25 juta ya. Sing minat bisa hubungi nomor nang dhuwur pojok kuwi dhuwur lur, dihubungi bae, di calling langsung tekan kok di Sherlock, langsung rebukan rega deal dadi digawe bali dibungkus, engko oleh bonus iwak kopi rong pasang ya. Ya, Black Moscow ya kena AFR ya ora apa-apa. Oke, ya. Top pokoknya. Oke, lur, nembes ngerti kondisi mobilnya ya. Langsung bae dihubungi nomornya, garing dhuwur ge nomornya dihubungi. Langsung regane 24 juta, ulih bonus iwak kupi rong pasang ya, nek orang nyangkut dibonusi wah kupi rong pasang ya. Kupi ini gue jenis Black Moscow gue, anak video ini gue ya. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa di subscribe ya guys.